Keputusan yang dibuat oleh Yang Dipertua Dewan Rakyat ataupun Speaker Tan Sri Johari Abdul mengekalkan kedudukan 6 ahli parlimen bekas anggota bersatu yang telah dipecat ini yang telah memberikan sokongan kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim adalah berdasarkan tafsiran undang-undang dalam Perlembagaan Persekutuan. Selaku speaker, dia kena ikut apa yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan, bukan di dalam Perlembagaan Bersatu yang baru dipinda dengan niat jahat kerana 6 orang ini menyatakan sokongan terhadap Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sekali lagi ingin saya tekankan di sini bahawa speaker Dewan Rakyat dibenarkan undang-undang untuk membuat tafsiran berkaitan hal tersebut secara keseluruhan dia. Dan perkara itu seharusnya diketahui dengan jelas oleh Pimpinan Bersatu ataupun Perikatan Nasional. Untuk makluman semua, pertimbangan dan penafsiran speaker Dewan Rakyat ini adalah berpandukan penelitian terhadap perkara 49A Perlembagaan Persekutuan. Tetapi, kena faham satu, bahawa kita hari ini mempertahankan keputusan speaker. Speaker membuat keputusan kerana ianya jelas terdapat di dalam Perlembagaan Malaysia. Sebenarnya undang-undang ataupun akta khusus anti lompat parti ini tak ada pun. Yang ada hanya pindaan terhadap apa yang dipanggil sebagai Perlembagaan Persekutuan, dan pindaan ini dinamakan akta anti lompat parti. Cuma kena faham, bacaan pertama, draft pertama ni telah ditolak, tidak dipersetujui oleh Pemimpin Bersatu sendiri. Kalau ianya dipersetujui oleh Pemimpin Bersatu, kita ada akta anti lompat parti ataupun kita ada pindaan ke atas usaha menentang lompat parti ni, satu undang-undang yang lebih tegas, yang lebih teratur dan tidak ada loopholes ataupun tidak ada kelompongan.